lucu kali ya kalau gue bikin bikin ini apa namanya sumbangan beli Alqua MTI Alqua, lucu kali ya. Hater-hater gue seneng banget itu dapat bahan. MTI patungan beli pelek. Wah itu kalau gue lakuin beneran hater-hater gue enak tuh dapat bahan tuh. Tumben mas gak ngopi, ini kopi nungguin dingin dikit. Kalau Jogja saran malam mas kagak main Jogja, gue Pekalongan. Lo nggak baca berita di koran kenapa Mas Rian memilih rute Pekalongan? Lo ketik di Google lah, Google sekarang lebih banyak jawaban daripada gue. Mas Wahid kalau nggak diundang, mas gue pengen undang orang se-Indonesia mas. Support itu kan nggak harus datang, bisa doain juga, bisa telepon juga, ya kan? Patungan kemana? Kalau patungan langsung masuk berita Google, iya. Wah lumayan itu. Padahal kita mah ketawa-ketawa ya. Oh tapi hater dapat bahan. Ntar nih buat yang mau reupload, lu bikin aja judul begitu. Mas Rian open donasi beli Alqua pelek. Lumayan mas, klik bait. Keluar bis berapa mas MTI? 4 mas, insya Allah yang pasti 4. Yang 2 tergantung kalau udah jadi, ya bisa, kalau enggak berarti habis lebaran haji. Faisal Tanjung Priuk. Faisal Tanjung. Faisal Tanjung, Golkar mas. Seram kali mas. Faisal Tanjung, Pak Faisal Tanjung yang sering masuk TV itu. Mas enggak, belum, bukan enggak, belum. Pasti jadi bahan di grup Adi Putra Lover. Enggak apa-apa mas. Hater-hater gue mau ngoceh gimana, yang penting kan bis kita jalannya peleknya bisa pakai ngaca mas. Peo Bagong, M-Trans kemarin udah ngirim karangan bunga, sudah. Terima kasih banyak. Pekalongan semua. Iya, sampai 12 unit Pekalongan. Target gue tahun ini sampai akhir tahun bisa 10 atau 12. Lihat TikTok mas, mandi lumpur biar sabar. Kenapa enggak lu aja gue mandiin? Lihat akun gue, sini. Sialan lu. Besok mas, di koran baru aja Rian Mahendra launching perusahaan Mahendra Transport Indonesia. Terus besoknya gue masuk koran lagi mandi lumpur di TikTok. Wah parah lu mas. Ya Rianto gak ngirim karena gue mas, berpositif thinking aja. Yang penting gue yakin mereka ngedoain yang terbaik buat kita semua. Rosalia by phone, mas Andri, mas Dimas. Butuh investor gak mas? Butuh lah mas. Butuh mas. Kan saya modal saya cuma punya intangible asset mas. Jadi usaha itu ada dua hal, satu aset sama intangible asset. Saya bagian intangible assetnya mas. Buka mas, hubungin admin saya. Tai banget mulutnya. Apaan?